Oke, di video kali ini merekam motovlogger ZX25R terseruduk oleh bapak-bapak Scoopy yang gak sabaran. Dan anehnya si bapak-bapak Scoopy yang malah terjatuh nih guys. Kejadian insiden ini bermula ketika si motovlogger yang menunggangi ZX25R itu sedang riding santuy pada salah satu tempat yang ada di daerah Bali. Nah, pas ketika si motovlogger ini berada pada jalan Kuta, nampak jalanan tersebut rada macet. Sebab di depan pertigaan sana sedang ada semacam kegiatan atau upacara adat yang sedang berlangsung ya guys. Tak lama setelah itu, si motovlogger pun mulai melaju secara perlahan. Nah, apesnya nih guys, mendadak muncul dari arah kiri bapak-bapak Scoopy yang memaksa menyalip. Tapi sayangnya, si bapak random tersebut malah menyenggol motor si motovlogger dan berujung terjatuh di jalanan ini nih. Dan entah motivasi apa yang bikin si bapak Scoopy itu nekat selap-selip di kondisi jalanan yang tidak begitu lebar serta macet ini ya guys. Di sini si bapak dan ibu Scoopy juga sempat menyalahkan si motovlogger. Tapi untungnya ada action cam sebagai barang bukti untuk mengklirkan masalah ini ya guys ya.